Kamu sangat berjuang, aku bangga sama kamu. Pemberhentian kopi pertama di tempat ini. Let's go. Udah nyampe di perhentian pertama, buat breakfast dulu. Ini di tempat brunch Bandung, jalan mana ya, aku lupa lagi jalan mana, cuman nanti aku kasih tahu deh. Pokoknya namanya Two Hands Full, dan aku udah lapar banget, jadi aku mau makan cepet-cepet. And I need coffee, more coffee. Ini makanan aku udah datang. Aku sharing sama Wulan. Ini makanannya. Dek Brian. Enak banget ya. Arah pedes banget ini. Lu bilang pedes. Habis makan udah kenyang, sekarang masih mau duduk-duduk ngopi bentar. Ini kopi enak banget sih. Terus gelasnya juga mewah gitu. Restoran ini nice, coffee shop ini. Sekarang kita udah selesai ngopi, mau ke Paris Van Java dulu. Mau beli catokan rambut karena ketinggalan. Hahaha. Welcome to Paris Van Java. Sekarang kita masih cari catokan sama mau cari bini. Ini kan bucket, ini bucket hat. Hari yang bini yang nyasar gedean mulai. Di Paris Van Java, sekarang kita melanjut mau ke glamping. Let's go! Kebun teh, jadi tinggal jalan kaki doang udah. Kebun teh kan ini? Iya. Kebun teh, jadi nggak usah terlalu jauh kemana-mana, tinggal ke sini aja udah. Tapi nggak tahu sih aktivitas hari ini mau ngapain ya. Yang penting nyampe dulu. Haus banget nih kayaknya. Kita dapat lunch ini for free. Wow.
Wow, lucu banget. Terus mama kasih lihat ruangannya kayak gini. Ini tempat aku nginep, depannya langsung sungai gitu. Karena kamera aku habis baterai, jadi aku mau charger dulu semuanya. Habis itu baru aku mau keliling-keliling di daerah glamping ini. Sekarang aku akan ngarahin kalian ke glamping aku. Di sini. Ini baru day one kita di Bandung. Kita mau cari aktivitas dulu sekarang. Dan kita mau cari sunset sih sebenarnya. Semoga ada sunset ya Tuhan. Tapi gak apa-apa, pokoknya cuacanya juga udah baik banget. Gak hujan, itu sih yang paling penting. Kan kita juga datangnya di bulan Januari, bulan-bulan yang rawan hujan gitu loh. Udaranya sejuk banget. Ini glamping aku. Depannya langsung sungai. Apa ini sih? Oh, oke. Tepat dulu ya. Nanti apa, nggak mungkin home tour sih, glamping tour. Oke, ikutin terus vlog aku di Bandung. Pakai ini baru beli tadi, cuman ini udah dingin banget. Ternyata udah jam berapa, jam 4 ya, 4:30. Harusnya double sih, cuman nggak apa-apa, aku pakai ini aja. Karena kalau aku nggak kuat, aku tinggal. Pulang, kita pulang ya, kita pulang. Kita mau ke Riung Gunung. Nggak mau catokan, jadi aku pakai bini aja lah. Udaranya seger banget, nggak usah pakai AC. Kita udah nyampe di Nuansa Riung Gunung. Udaranya sejuk banget. Yang keren juga ya pakai drone. Wow. Coba kita tuh makan sambil bawa mie goreng. Kita enjoy pemandangan aja. Udah selesai di sini, sekarang mau cari makan. Karena juga udah semakin dingin banget, jadi kayaknya aku mau cepet-cepet balik ke glamping dan ganti baju lebih tebalan lagi. Di sini seneng banget, puas ambil waktu tadi. Kayak kalian juga harus jalan-jalan ke Indonesia, keliling Indonesia. See you. Kita makannya di sini kan? Ntar kita makannya di sini. Ntar aku tunjukin. Akhirnya balik juga. Nyalain. Yeay. Ini suasana malam hari. Wow. Aku kalau tidur pakai kaos kaki. Seger sih. Aku harus makan yang kuah-kuah.
Okay, udahan dulu vlognya untuk day one di Bandung. Si mau siap-siap untuk bobo, harus bangun besok jam 3:30 atau jam 4 buat siap-siap untuk lihat sunrise di taman lagi. Mesti naik lagi, bagus banget.